Massa yang tergabung ke dalam komunitas peduli lingkungan Gunung Gelis, Jatinangor, Sumedang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung. Aksi tersebut menuntut pemberhentian eksploitasi tanah galian di Desa Jatimukti, Desa Jatiroke, dan kegiatan pengerusakan di kawasan Gunung Gelis, Kabupaten Bandung yang disinyalir melanggar aturan. Massa yang tergabung dalam gabungan komunitas peduli lingkungan Gunung Gelis Jatinangor Sumedang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat Kota Bandung. Aksi unjuk rasa tersebut menuntut pemberhentian kegiatan eksploitasi tanah galian di Desa Jatimukti, Desa Jatiroke, dan kegiatan pengerusakan alam di kawasan Gunung Gelis Kabupaten Sumedang yang disinyalir menyalahi aturan. Koordinator lapangan Obi Haliman mengatakan, melalui aksi ini pihaknya meminta agar pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui DPRD Provinsi Jawa Barat dan unsur terkait lainnya untuk mendorong penghentian kegiatan pengerusakan lingkungan di kawasan Gunung Gelis. Obi juga meminta agar pemerintah bisa memberikan tindakan tegas baik bersifat sanksi administratif maupun sanksi pidana kepada pihak-pihak yang telah menyalahgunakan wewenangnya dan mengakibatkan rusaknya ekosistem alam di kawasan Kabupaten Sumedang. Ini galian tersebut di kaki Bukit Gunung Gelis supaya diberhentikan karena dilihat dari lingkungannya atau memang berbicara izinnya ini ada ketersimpangan dan dampak di masyarakat pun sampai sekarang debunya apa lingkungannya yang sudah tidak sehat, pedagang-pedagang yang kena debu ini luar biasa dan ini harus cepat diselesaikan oleh pihak birokrasi, pihak DPRD. Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Ine Purwadewisudari menanggapi aspirasi dari komunitas peduli lingkungan Gunung Gelis mengatakan akan segera melaporkan aspirasi yang telah diterima kepada Ketua Sementara DPRD Jawa Barat. Diharapkan secepatnya akan segera ditindaklanjuti untuk bertemu dengan pihak-pihak terkait sehingga penanganan kerusakan di Gunung Gelis dapat segera dilakukan. Tentunya hari ini kami akan segera laporkan dan kami minta tindak lanjut dari kepada pimpinan sementara yang menugaskan kami untuk menerima audiensi hari ini dan segera mungkin untuk bisa ditindaklanjuti dengan ketemu dengan pihak-pihak terkait seperti kalau di provinsi kan perizinan satu pintu karena mereka berharap kan ini dikaji dan kemudian dihentikan terlebih dahulu terkait dengan proyek galian yang sekarang sedang terjadi di wilayah Gunung Gelis tersebut. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.